Inilah detik-detik proses evakuasi seorang bayi di Desa Ujung Jaya, Kecamatan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu malam berjalan dramatis. Petugas dibantu warga terpaksa menerobos genangan banjir dengan ketinggian 1 meter lebih saat mengevakuasi seorang bayi terjebak banjir di rumahnya. Sementara air banjir merendam rumah warga Blok Lewi Awi, Desa Ujung Jaya, Kecamatan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang, yakni air luapan dari Sungai Cipelang. Namun, kondisi banjir akibat luapan Sungai Cipelang yang merendam rumah warga di Blok Lewi Awi, Desa Ujung Jaya ini, kini sudah surut. Tenang. Fadlianto Sugiono, Kompas TV, Sumedang, Jawa Barat.